Festival Padi Antarabangsa pada saya ini sebenarnya sangat penting untuk memberikan pengiktirafan kepada para pesawah dan petani di Malaysia. Maka hari ini bila mendengar juga bukan soal melihat padi dan jerami padinya itu sebagai sebahagian daripada agro pelancongan, ada juga hasrat yang lebih mendalam, iaitu bagaimana kita melihat dan mendengar keluh kesah daripada padi rescue dan kumpulan-kumpulan lain yang mewakili petani dan pesawah Malaysia. Satu sudut, kita mengajak menikmati keindahan kehijauan di bumi bertuah Kalimantan Pau. Di satu sudut lain, untuk memahami ada masalah yang harus kita bawakan. Mana nak cari lagi hazanah kita kalau bukan di Kalimantan Pau? Ini adalah satu usaha bersama dengan semua penduduk di sini, pesawah, tukang kayu dan NGO-NGO dan juga persatuan pesawah. InsyaAllah kami nak bantu tingkatkan ekonomi di kawasan kampung. Tapi kita nak warisan kampung kita, warisan tanah-tanah sawah yang cantik, sungai kita semua dipelihara. Semua dijadikan sumber ekonomi baru kepada penduduk-penduduk kampung. Padiku, warisanku, rezekiku. Sampai berjumpa lagi. Okay, pagi.